Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban شهر صيامي. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا. الصلاة والسلام على Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية. صدق الله العظيم. Puja dan puji beserta syukur, marilah kita limpahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah berkah kudrat dan iradatnya, kita semua sebagai muslimin dan muslimat bisa bertemu kembali dengan bulan yang sangat dimuliakan ini, yakni bulan Ramadan. Untaian salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengupas sedikit tentang metode pendidikan anak dalam berpuasa. Sahabat, puasa merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan kepada kita sebagai orang yang beriman, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti kami telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat, mewajibkan puasa kepada anak-anak kita tidaklah serta-merta atau spontan, melainkan memerlukan latihan dan bimbingan kepada anak-anak kita agar menjadi terbiasa terlebih dahulu. Puasa bukan hal yang wajib bagi anak-anak yang belum balig. Akan tetapi, untuk memantapkan anak-anak kita supaya mampu berpuasa setelah balig nanti adalah saatnya sebagai anak-anak kita harus membimbingnya terlebih dahulu dan melatihnya agar mereka sudah terbiasa. Karena kewajiban menjalankan atau mendidik anak dalam beribadah adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran Surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibrahim, ya ayyuhalladzina amanu u anfusakum wa ahlikum nar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat, ayat di atas menjadi dalil kuat bagaimana kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam membimbing anak-anak kita, untuk melatih anak-anak kita menjalankan ibadah yang mengarahkan kepada ibadah yang wajib, seperti halnya berpuasa. Jadi, mendidik anak-anak, melatih anak-anak untuk terbiasa berpuasa adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Sahabat, lalu bagaimanakah metode pendidikan anak dalam berpuasa? Nah, di antaranya, pertama, kita harus menjelaskan kepada anak tentang keutamaan puasa, bahwa puasa merupakan sebab kita masuk ke dalam surga. Ingat, di dalam surga ada pintu yang bernama Ar-Royan. Pintu Ar-Royan itu dikhususkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Kedua, biarkan anak-anak kita berpuasa pada sebagian siang jika mereka tidak kuat. Namun, bisa ditambah sedikit demi sedikit pada hari-hari selanjutnya. Yang ketiga, mengakhirkan sahur pada akhir malam. Karena itu dapat membantu anak-anak kita berpuasa sehingga menjadi kuat di siang hari. Yang keempat, menyemangati mereka dengan memberikan hadiah di tiap hari atau satu minggu sekali, seperti mengajak mereka ngabuburit dan membiarkan mereka jajan apa yang mereka inginkan. Yang kelima, selalu menyanjung anak-anak kita di depan keluarga, baik pada saat buka ataupun sedang sahur. Nah, sahabat Fatayat, itulah di antaranya sebagian metode pendidikan anak dalam berpuasa agar menjadikan anak terbiasa di dalam melaksanakan puasa. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua lebih sabar, lebih kuat dalam mendidik anak-anak kita dalam berpuasa. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.